kamu ngeluarin anggota KTA? Hah? Kamu ngeluarin KTA? Pengguna jalan mengaku aku sebagai anggota dan mengeluarkan KTA. Apa? Kamu mengeluarkan KTA? Dan tidak kooperatif. Apa ada? Saya? Ya, ini dia mengeluarkan KTA, Pak. Anggota saya. Mana anggota kelahiran 68 enggak ada kayak kamu? Komandan saya. Pak, ngomong aja langsung. Izin ya, Pak. Ini dia mengeluarkan KTA, Pak. Saya Pusaminal. Patroli dari Ditlantas Polda Metro Jaya mencurigai ada satu kendaraan Daihatsu Xenia yang dicurigainya adalah bahwa kendaraan tersebut kemungkinan adalah nomor yang tidak benar atau palsu. Kemudian memberhentikan kendaraan tersebut, ini sempat viral di media sosial. Ya, sudah cukup ramai. Diberhentikan, kemudian yang bersangkutan tidak menerima, bahkan mengeluarkan satu kartu anggota sebagai anggota kepolisian yang berdinas di Mabes Polri. Inisialnya yang bersangkutan adalah AHH Alpha Hotel, umur sekitar 35 tahun. Pada saat mengeluarkan kartu anggota dicek oleh petugas kepolisian, yang bersangkutan tidak bisa menjawab dan ada dugaan pada saat itu kartu anggota tersebut bukan kartu anggota asli dan yang bersangkutan bukan sebagai anggota Polri. Nah, ini kemudian kendaraannya dan juga kartu anggota beserta yang bersangkutan inisial AHH dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan di Resmob Krim Polda Metro Jaya. Hasil pendalaman awal memang yang bersangkutan memang AHH ini adalah pekerjaan swasta, bukan sebagai anggota Polri. Kartu anggotanya pun pengakuannya KTA Polri dan ID card yang ada sama dia ini pun dia beli kepada dari seseorang dengan harga 2 juta rupiah. Sehingga sekarang ini AHH masih kita dalami lagi. Ya. Ada persangkaan di pasal 263 KUHP. Yang kedua juga kendaraannya masih kita dalami apakah kendaraan ini benar atau tidak, karena yang digunakan di B2355 TKI ini adalah nomor palsu. Ya, jadi kendaraannya masih coba didalami oleh teman-teman dari Ditlantas Polda Metro Jaya, tetapi AHH sekarang ini ditangani oleh Resmo Polda Metro Jaya. Masih dalam pemeriksaan. Ya, masih dalam pemeriksaan, nanti bagaimana kelanjutannya akan kita sampaikan kepada teman-teman semuanya. Itu ya. Terima kasih.